Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pelajaran administrasi sistem jaringan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan bagaimana konfigurasi jaringan utamanya Ethernet adapter pada Debian 10.2, di mana kali ini kita akan belajar menggunakan Debian 10.2 server CLI yang diinstal pada PC Maya di VirtualBox. Pada kesempatan yang tadi atau yang lalu, saya sudah menjelaskan kepada Anda tentang macam-macam konfigurasi jaringan yang bisa disetting di VirtualBox. Nah, untuk kali ini saya akan menunjukkan bagaimana setting tersebut dalam PC Maya Debian 10.2 server CLI. Nah, di sini saya sudah mempunyai PC Maya Debian server CLI dan di sebelah kanan sudah ada settingannya, di mana kita bisa melihat pada bagian network. Di sini adapter Ethernet-nya ada satu, yaitu di sini Intel Pro -1000MT desktop dalam kurung NAT. Nah, di sini baru disetting secara default oleh VirtualBox itu pasti NAT. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat juga di bagian setting di sini. Kita pilih PC Maya dahulu, kemudian kita klik setting. Nah, di sini settingan yang bisa kita lihat ya, ada general system, display, storage, dan sebagainya. Fokus kita sekarang ada di bagian network. Nah, di network, di sini ada adapter 1, 2, 3, dan 4, di mana ini berarti kita bisa memberikan sampai 4 adapter pada PC virtual Debian server saya ya, di sini. Di mana kalau tombol enable-nya ini belum tercentang, maka dia tidak ada. Di sini ada when check, plug this virtual network adapter into the virtual machine. Jika dicek atau dicentang, maka tancapkan adapter virtual jaringan ke virtual machine tersebut. Oke ya. Di sini yang ada baru adapter 1. Di mana di sini enable network adapter centang berarti ada network adapternya, kemudian jenisnya adalah NAT. Baik, ini kita klik OK. Coba sekarang kita hidupkan. Start. Kita tunggu sampai keluar prompt untuk memasukkan user login. Nah, di sini sudah tampil kepada kita permintaan login di mesin virtual saya. Oke, kita masukkan user loginnya, yaitu user 44, kemudian enter, kemudian passwordnya sebagaimana di lembar kerja yaitu GBL, kemudian enter. Nah, perhatikan jika sudah masuk di sini user 44 at debian 11.3.1.4.4.2 ada tanda dolar. Nah, itu berarti user 44 sudah masuk. Ya, tanda dolar berarti dia bukan super user atau bukan root ya. Nah, karena kita ingin melihat konfigurasi jaringan yang ada di Debian server CLI ini, maka kita perlu masuk sebagai root. Di mana perintah untuk masuk sebagai root yaitu su, kemudian kita tekan enter. Kemudian kita masukkan passwordnya yaitu syg00
enter. Baik, di sini sudah tampil root at Debian 11.tkc144, kemudian tanda prompt di akhir baris prompt sudah berubah menjadi tanda pagar, di mana itu menandakan kita sudah masuk sebagai root. Baik, sebelum lebih lanjut, saya ingin memperlihatkan perintah yang bisa membersihkan layar, yaitu clear. Nah, seperti ini, sehingga tampilan lebih enak dilihat. Baik, pada kesempatan yang telah lalu, saya juga sudah memperlihatkan Anda bahwasanya perintah untuk menampilkan informasi tentang IP address, adapter jaringan itu adalah IP address show, di mana bisa kita singkat menjadi IPA. Nah, IPA, kemudian kita ketikkan IPA, kemudian kita tekan enter. Baik, di sini ada dua Ethernet adapter. Yang pertama yaitu loopback, yaitu adapter Ethernet yang menuju ke mesin Maya itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah adapter Ethernet INP0S3, di mana INP ini apa, kemudian IN itu apa, P0 apa, S3 apa, sudah saya jelaskan di dalam kelas. Kemudian di situ juga ada MAC address dari adapter Ethernet tersebut. Kemudian perhatikan di baris kedua itu ada INET 10.10.2.15/24. Nah, inilah IP address dari INP0S3. BRD, kemudian ada tulisan BRD itu adalah broadcast. Broadcastnya 10.0.2.255. Kemudian di bawahnya lagi ada INET 6 FE80.2.2 dan seterusnya, di mana itu merupakan alamat IP versi 6. Ya, baik ya. Jadi intinya yang pertama itu adalah MAC address, link garis miring enter adalah MAC address, kemudian INET yang tanpa angka 6 adalah IP address versi 4 yang selama ini kita pelajari. Kemudian INET 6 adalah IP address versi 6. Kalau kita perhatikan tadi, mesin virtual yang saya hidupkan ini mempunyai tipe network yaitu NAT. Sedangkan NAT itu adalah network address translation, sebagaimana penjelasan saya yang telah lalu. Dengan tipe NAT ini, mesin virtual akan nyambung ke internet jika hostnya itu juga nyambung ke internet. Jadi mesin virtualnya bisa nyambung ke internet tanpa ribet. Baik, kita coba ya, apakah memang benar seperti itu. Kita ping ke 888, kemudian kita enter. Nah, di sini mendapatkan 64 bytes from 8.8 ICMP second dan seterusnya. Kemudian timenya berapa? Ini menandakan virtual mesin Debian kita itu bisa nyambung ke internet tanpa harus nyeting ya, tanpa ribet sudah bisa nyambung. Kita hentikan dengan tekan tombol control kemudian C. Baik, karena sudah penuh, kita ketikkan perintah clear. Oke, coba sekarang kita ping ke google.com. Kemudian kita tekan enter. Agak lama ya, akhirnya keluar ya toh. Di sini ada 64 bytes from blablabla.net ICMP sekian, kemudian TTL sekian, kemudian time sekian millisecond. Nah, ini juga merupakan bukti bahwasanya komputer virtual yang berisi Debian server CLI punya saya itu dengan adapter versi NAT itu sudah bisa langsung nyambung ke internet asal PC hostnya nyambung ke internet. Ya. Sudah, oke. Baik, itu tadi
penunjukan tentang bagaimana jika adapter Ethernet pada mesin Maya VirtualBox diset sebagai NAT, yang ternyata memang bisa langsung ping ke internet tanpa perlu settingan yang ribet. Nah, sebenarnya bagaimana settingan itu di dalam file interface-nya ya? Oke, mari kita lihat. Kita ketikkan perintah nano etc network, kemudian interface. Nah, ini maksudnya perintah ini adalah nano itu nama aplikasi, kemudian etc itu adalah directory, network juga directory, interfaces adalah nama filenya. Baik, kita enter. Nah, ini sudah terbuka file interfaces yang berada di directory /etc/network. Diperhatikan di sini ada loopback network interface, yaitu interface yang menunjuk kepada mesin Maya itu sendiri. Kemudian ada the primary network interface, di mana di sini sebutannya sama seperti di tampilan ketika kita mengetikkan IPA tadi, yaitu ANP0S3. Di sini keterangannya dia allow hot plug ANP0S3, kemudian iFace atau interface INP0S3 INET DHCP, di mana dia di set DHCP sehingga menerima konfigurasi jaringan dan IP address dari server DHCP, sehingga tadi langsung bisa mempunyai IP address sebagaimana yang saya tunjukkan tadi dan langsung bisa connect di internet. Baik, karena ini belum akan kita ganti-ganti, kita keluar terlebih dahulu dengan Ctrl X. Kita perhatikan ketika saya tadi keluar dari file ini menekan tombol Ctrl X, tidak ada pertanyaan apa-apa karena memang kita tidak mengubah apapun di file interfaces di directory /etc/network ini. Baik, selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana konfigurasi jika Debian server ini kita setting menjadi host only agar menyambung dengan koneksi di komputer host. Namun tentu saja untuk mengubah settingan tersebut, VM virtual machine Debian server ini harus dimatikan terlebih dahulu. Oke, perintah untuk mematikan adalah systemctl, kemudian power off, kemudian kita tekan enter. Nah, ini sudah mati. Selanjutnya, kita akan mencoba men-setting bagaimana jika virtual machine Debian server ini kita set adapter Ethernet networknya itu menjadi host only, kemudian nanti kita setting di file etc network interface, kemudian kita lihat bagaimana pengaruhnya di PC host. Baik, untuk langkah awal kita klik setting dulu, kemudian kita klik network, kemudian kita ganti settingannya menjadi host only adapter. Kemudian kita perhatikan ketika adapter 1 ini attached to host only adapter, kita lihat namanya, nama host only adapternya itu bagaimana atau apa dan nomor berapa. Di sini namanya host only adapter yang tersambung dengan networknya VM Debian server ini adalah VirtualBox Host Only Ethernet Adapter nomor 2. Nah, nomornya ini kita ingat-ingat ya, nomor 2. Nah, mungkin Anda akan dapat nomor 5, nomor 3, nomor 4, nomor 6, nomor 9, nomor 10. Itu kita ingat-ingat, mesin Anda itu tertancap di VirtualBox Host Only Ethernet Adapter nomor berapa. Oke ya, kita oke. Baik, kemudian kita lihat
di komputer host atau komputer fisik. Nah, kita lihat tadi kepunyaan saya nomor berapa? Ada yang ingat? Yaitu Virtual Box Host Only Ethernet Adapter nomor 2. Nah, berarti ini ya nomor 2 di sini ya. Ini disable. Yang enable, coba kita lihat yang enable. Atau bisa juga Anda group by status. Ya, di sini status yang connected bagaimana, yang disable bagaimana. Atau juga bisa kita group by connectivity. Nah, misalnya seperti ini ya, bisa Anda ganti-ganti. Silahkan. Di sini kebetulan semuanya disable. Kita enable kan salah satu. Kita tunggu. Nah, di sini enable. Baik, di sini kita ingat tadi VM punya saya yang Debian server nyambungnya ke Virtual Box Host Only Ethernet Adapter nomor 2, yang ternyata di sini ada beberapa VM yang menggunakannya ya. Ada beberapa VM menggunakannya sehingga ada beberapa di sini kita lihat. Nah, baik, ini kita klik kanan dulu, kemudian properties. Kemudian kita lihat. Pilih internet protocol version 4, kemudian properties, kita lihat di sini sudah ada IP address-nya 192.168.213.1 ya, IP private kelas C dengan subnet mask 255.255.255.0. Baik, kita oke. Tapi nanti kalau kita oke, kemungkinan ada peringatan. Coba kita klik oke ya. Oke, wah ternyata ada peringatan. Yang maksudnya adalah IP address nomor sekian tadi yang sudah Anda masukkan untuk network adapter ini sudah juga diberikan ke adapter yang lain, yang nomor 2 juga di komputer ini. Jika alamat yang sama ini diberikan kepada dua adapter dan mereka berdua menjadi aktif, hanya satu yang bisa menggunakan. Dan ini bisa mengakibatkan sistem berjalan tidak benar. Apakah Anda ingin membenarkan problem ini? Ketika kita yes, nanti akan hilang. Tetapi kalau kita biarkan lagi, nanti akan ditanya terus. Maka kita klik advance. Nah, di sini IP address sudah ada yang tadi, maka kita add, tambahkan IP address yang lain ya. Misalnya 192.168, kemudian bisa Anda isikan nomor presensi Anda. Nah, nomor presensi saya misalnya 44 ya. 1 kemudian 255.255. Oke, kita add. Baik, kita sudah memberikan yang 44 agar tidak terjadi konflik ya. Ini bisa kita remove coba. Nah, ini yang kita berikan 192.168.441 ya. Kita klik oke. Kemudian close. Nah, ingat IP address kita tadi berapa. Oke, kita pindah ke VM dan kita hidupkan Debian server kita yang sudah networknya menjadi host only adapter virtual box host only ethernet adapter nomor 2. Oke, kita start. Baik, ini sudah hidup. Kita login sebagai user 44, kemudian kita masukkan passwordnya. Kita sudah masuk sebagai user biasa, kita bisa masuk sebagai root.
masukkan passwordnya dan kita sudah masuk sebagai root. Baik, tujuan kita kali ini yaitu mengganti setting di file interface di /etc/network agar bisa nyambung ke VirtualBox host only adapter tadi. Baik, kita berikan perintah nano yaitu nama aplikasinya, kemudian etc direktorinya, kemudian network, kemudian slash, kemudian interface. Nah, perhatikan di sini adalah settingan untuk DHCP. Kita ganti settingannya, allowed plugnya kita ganti menjadi auto. Kemudian iface INP 0S3 init DHCP-nya diganti menjadi static. Kemudian kita ketikkan address ya, kita ketikkan agar lebih mudah, bisa pakai tab, bisa untuk menandai address, kita berikan 192.168.44.2 ya. Ingat tadi masih satu subnet dengan yang VirtualBox host only adapter. Kemudian kita tap, kemudian kita berikan netmask-nya 255.255.255.0. Oke. Ketika sudah kita ubah seperti ini, ketika kita keluar Ctrl X, nanti ada pertanyaan, save modified buffer, apakah buffer yang termodifikasi atau file yang kita ubah itu mau disimpan? Maka ada pilihan Y, N, dan Ctrl C ya. Jika kita pilih Y, maka dia akan tersimpan. Kita pilih Y, kemudian file name to write /etc/network/interfaces ya, apakah seperti itu? Oke, kita enter. Sudah selesai. Oke, baik. Tetapi perubahan yang kita berikan di file interfaces di directory /etc/network ini tidak akan diakomodir oleh VM, oleh Debian, kecuali di restart layanan jaringannya. Nah, bagaimana untuk merestart layanan jaringan? Untuk merestart layanan jaringan, perintahnya adalah system ctl restart networking. Kita tekan enter. Nah, tidak terjadi apa-apa memang ya. Oke, untuk lebih mudahnya kita clear dulu agar naik ke atas. Baik, mari kita lihat apakah IP address yang kita berikan di INP 0S3 itu sudah mengalami perubahan. Kita ketikkan perintah IPA. Ya, perhatikan ketika IPA di INP 0S3 itu sudah berubah. Yang pertama untuk MAC address, yang baris kedua sudah berubah untuk IP address versi 4. Sudah ada 192.168.44.2/24 dengan broadcastnya 192.168.44.255. Ini seperti yang kita tuliskan tadi ya, 192.168.44.2. Nah, di situ kenapa ada /24? Nah, itu yang bisa jadi pertanyaan ya. Mungkin ada yang bisa menjawab. Silahkan, kalau ada yang bisa menjawab kenapa ada /24, silahkan dituliskan di kolom komentar ya, di pelajaran lain administrasi infrastruktur jaringan. Nah, ini tentu kita bahas kenapa ada /24, padahal yang kita tuliskan tadi netmask 255.255.255.0. Baik, perintah IPA sudah menunjukkan IP address sesuai yang kita ganti. Nah, apakah memang yang ini terkoneksi dengan IP, dengan adapter di host? Mari kita lihat dengan ping ke 192.168.44.1. Kita cek ya. Baik, ternyata ping dari Debian server ini
karena sudah satu network dengan Ethernet adapter yang terpasang di komputer host, di mana itu adalah VirtualBox Host Learning Adapter nomor 2. Ternyata ketika diping menghasilkan seperti ini, ICMP, pesan ICMP, kemudian TTL, kemudian time. Ini menunjukkan berarti sudah benar settingannya, sudah nyambung dengan komputer host atau komputer fisik. Baik, sebaliknya misalnya kita klik di sini ya. Kita coba ping ke 192.168.44.2, di mana itu IP address yang kita berikan di Ethernet adapter Debian. Kita lihat. Bagus ya. Ternyata ini juga nyambung ya. Jadi kedua komputer ini, yaitu komputer fisik dengan komputer Debian yang virtual, itu ternyata sudah dua-duanya sudah nyambung ya, sehingga kedua komputer ini bisa saling berkomunikasi ya. Baik teman-teman sekalian, itu tadi demonstrasi tentang konfigurasi Ethernet adapter di Debian server CLI yang diinstal di virtual machine di VirtualBox. Anda tadi telah melihat bagaimana hasil settingan jenis NAT, di mana dia bisa nyambung ke internet tanpa perlu ribet, dan juga penggantian dari jenis NAT ke host only adapter dengan memasangkan yang tepat sesuai dengan komputer host, sehingga komputer host dan komputer virtual Debian bisa saling berkomunikasi. Nah, jika ada pertanyaan atau permasalahan atau usulan saran, silahkan masukkan di kolom komentar. Ingat untuk like dan komen, dan juga share video ini, dan juga subscribe channel saya. Untuk peserta didik di kelas saya, silahkan setelah ini praktikum sesuai lembar kerja juga dikerjakan. Terima kasih, selamat bertemu kembali di lain kesempatan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian juga bisa menonton video-video saya yang lainnya sebagaimana terbilang layar. Kemudian agar jangan sampai ketinggalan video-video menarik dari saya, baik tentang pembelajaran TKJ maupun tema-tema lain yang mendatang, klik subscribe channel saya dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.